Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana qalban khashian salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada hari yang ke-14 Ramadan. Kemarin kita sudah menjelaskan berkaitan dengan ketika orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah perintah dan larangan, dia bergembira. Dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambahlah imannya, bertambah kokoh ketakwaannya. Nah, orang-orang beriman ketika dibacakan ayat Allah, ketika diturunkan perintah, ketika diturunkan larangan, tak merasa keberatan sedikit pun, karena ini adalah pertambahan dari ladang pahala. Ladang yang dapat membuat suburnya hati karena bertakarrub kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang menjadikan kita mampu untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah dengan gembira, salah satunya adalah hati. Hati yang dapat memahami. Hati yang dimaksud adalah pemikiran yang dapat memahami, akal yang mampu untuk melakukan analisa terhadap apa yang dia pikirkan, terhadap apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada hati yang lalai, kepada hati yang sibuk dengan keadaan dunia, sibuk dengan berbagai macam hiruk pikuknya dunia, kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap pangkat dan jabatan, serta kecintaan terhadap hal-hal selain daripada Allah, itulah yang menggeser hatinya sehingga hatinya tidak memahami rahasia untuk menuju kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengkhatam, Allah menutup hatinya, Allah telah menutup pintu hatinya untuk memahami sesuatu. Ketika hatinya tidak mampu untuk memahami, ketika akalnya tidak mampu menganalisa apa yang menjadi bahagian ketaatan dari perintah dan larangan Allah tersebut, maka selanjutnya, kalaupun seandainya dia melihat, matanya pun tak akan mampu untuk memahami, telinganya pun tak mampu untuk mendengarkan sesuatu yang membuat dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ghishawah, ada tutupan yang menutup pintu hidayah, pintu petunjuk Allah untuk masuk di dalam akal fikirannya, untuk memahami apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Tak mampu dia. Walahum adzabun azim. Orang yang demikian layak untuk diazab oleh Allah. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu, apapun yang diberikan kepadanya, turunnya perintah Allah, turunnya larangan Allah, turunnya ayat-ayat Allah yang seharusnya menjadikan iman lebih kokoh, lebih kuat, ketaatan lebih baik, bergembira dengan ketaatan dan taqarrub kepada Allah, tidak mampu dia upayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum
am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. A'andartahum, apa kau memberi peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum, atau kau tidak memberi peringatan? Kau tidak memberikan kabar takut kepada mereka. Tidak memberikan nasihat kepada mereka. Kau kasih nasihat atau tak kau kasih nasihat, la yu'minun. Mereka tak akan mungkin mampu untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Hatinya telah tertutup. Karena itulah Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitab Al-Hikam, kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabiqatun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati yang masih sibuk dengan keindahan selain Allah, hati yang sibuk dengan posisi-posisi dunia, mampu memantulkan cahaya Allah, mampu memantulkan cintanya kepada Allah, mampu memantulkan ketakutannya dan harapnya hanya kepada Allah dalam cerminnya itu, kalau seandainya dia masih sibuk, sibuk dengan berbagai macam selain Allah, jadi tak akan mungkin mampu. Hatinya sibuk dengan keindahan dunia, hatinya sibuk dengan kemaksiatan, hatinya sibuk dengan pangkat dan jabatan, hatinya sibuk dipuji oleh orang, hatinya sibuk dengan berbagai macam hiruk pikuk dunia serta kelalaian-kelalaian yang ada di dalamnya, tak akan mampu memancarkan cahaya ilahi ke dalam hatinya, tak akan mungkin mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jarana li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Dan sungguh kami mengisi neraka jahannam itu dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya fikiran, punya akal, tapi tak mampu untuk memahami. Memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk memahami ayat-ayatnya sehingga kita faham ini perintah dan ini larangan, dan tetap cinta serta takut dan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.